Kecamatan Bale Endah, wilayah hukum Polres Bandung, salah satu wilayah yang sering langganan banjir setiap musim hujan. Bahkan beberapa hari kemarin ketinggian sekitar 40 sampai dengan 70, bahkan sampai melebihi dari perkampungan. Saat ini kita menunjukkan 4 perahu di semua titik dan menerjunkan sekitar 20 personil dari anggota SAR MRI Kabupaten Bandung. Ketinggian air di rumah berapa? Di rumah sepaha. Paling tinggi kapan nih, Pak? Paling tinggi malam Minggu. Ada beberapa lokasi yang sering tergenang banjir, seperti Kampung Cienteng, Kampung Cigosol, Andir, Kampung Jembatan, termasuk juga jalur utama, sehingga menghambat pengguna jalan, baik sepeda motor maupun kendaraan-kendaraan bermotor lainnya. Lalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan kecamatan yang berbatasan seperti Kecamatan Bojongsoang, yaitu Polsek Bojongsoang dan Polsek Dayakolot. Hari ini kita akan melaksanakan patroli baik yang tergenang di sekitar penduduk maupun di jalur-jalur yang masih tergenang air. Tujuan dari patroli ini untuk membantu masyarakat atau warga yang tergenang banjir dan bersama dengan warga setempat juga melakukan kontrol, pengecekan yang rumah-rumahnya tergenang air. Titik yang pertama adalah Kampung Cienteng yang dalam hal ini penduduk yang sampai sekarang masih mengungsi di Gor Kelurahan Bale Endah, dan memang untuk tadi malam sekitar 30-40 cm. Nah, ini sebelah kanan dari kendaraan dinas patroli, ini kampung pintu masuk Kampung Cienteng. Ini di pintu masuk saja masih sekitar 30-40, di dalamnya itu lebih dari 40 cm. Dari lokasi pintu masuk Kampung Cienteng, kami juga ke dalam. Ketinggian di Kampung Cienteng sendiri masih sepinggang orang dewasa. Saat ini kami sedang mempersiapkan perahu untuk melaksanakan patroli di rumah penduduk yang tergenang. Cuma di dalam juga, Pak? Ya, di dalam. Dari kapan banjirnya, Pak? Udah 2 bulan kalau sekarang. Sudah hujan, surut, kemudian hujan datang lagi, naik lagi genangan airnya. Iya, karena di sini kan dataran paling rendah. Ya. Jadi kalau di kepala hujan dari hulu, mungkin ke sini dampaknya. Jalaya dan pengaringan kalau hujan dari gunung. Iya. Dan bersama dengan warga setempat juga melakukan kontrol, pengecekan yang rumah-rumahnya tergenang air. Pak, nggak mengungsi saja. Di sini air ini bisa ngalir ke atas. Listrik juga ya. Iya. Iya Pak, hati-hati Pak. Pak, ini mengungsi di mana Pak? Biasanya ada 3 titik di sini. Ke Gor Kelurahan, yang mengontrak, dan 3 yang bertahan. Bapak berdua aja atau ada anak istri yang lain? Ya, sama keluarga. Saat kami melakukan patroli, beberapa penduduk atau warga yang masih tinggal di rumah-rumah yang sebetulnya sudah beberapa hari ke belakang tergenang.
masih digunakan untuk sholat berjamaah. Ini termasuk Bapak. Pak, persiapan sholat maghrib lah ya? Iya. Yang di atas nyala. Meskipun dalam kondisi banjir, kami melihat semangat dari warga yang walaupun menggunakan perahu menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Lokasi yang kita sekarang ini di SPBU Andir yang sering tergenang dan alhamdulillah sudah saat ini sudah mulai surut. Ini yang di depan kendaraan patroli ini sekitar 5 cm 10 cm. Yang biasanya kalau tergenang ini sampai 50 sampai 70 cm ketinggian. Nah, itu bisa lumpuh enggak Pak kalau kita terjun? Betul. Itu tidak bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor. Lokasi pengungsian Kecamatan Balai Endah itu ada di Kelurahan Balai Endah, tepatnya di Gor Kelurahan Balai Endah. Assalamualaikum. Ada yang sudah kembali Pak? Belum. Masih bertahan semua? Masih ada di rumah air. Belum ada yang kembali ya? Masih. Masih bertahan semua ya. Ini kelas berapa? Kelas 6. Sekolah semangat ya. Masih. Yang sakit segera dilaporkan yang sudah ditentukan oleh koordinator di sini. Ya, Pak, rumahnya udah ini pada dicek Pak. Apa? Rumahnya udah ya, kadang-kadang sebagian dicek sebagian enggak gitu. Kemarin tingginya sama apa banjirnya Pak? Lebih mungkin Pak 2 meter ke bawah. Kami dari Polsek Balai Endah insya Allah selalu siap untuk membantu masyarakat. Tentunya bekerjasama dengan instansi-instansi terkait. Meluncur ke TKP. Siap. 86.